PT Global Inti Fibertech mempersembahkan tahapan pemasangan septic tank Biogen. Tahap pertama, gali tanah sesuai dengan dimensi septic tank ditambah 25 cm untuk ruangan urukan pasir atau tanah. Untuk kedalaman disesuaikan dengan tinggi septic tank ditambah dengan kedalaman pipa buangan dari kloset kamar mandi. Tahap kedua, penyusunan batu bata atau beton bertulang di sekeliling galian tanah. Tahap ketiga, pembuatan lantai kerja atau dudukan septic tank dengan cor semen atau beton bertulang. Tahap keempat, penurunan septic tank Biogen. Pemasangan pipa inlet dan pipa outlet atau pipa buangan septic tank Biogen ke saluran kota atau drainase umum. Tahap kelima, pengisian air ke dalam septic tank Biogen sampai penuh. Tahap keenam, pengurukan pasir atau tanah. Tahap ketujuh, pengecoran beton bertulang atau coran semen di atas septic tank Biogen. Tahap kedelapan, pastikan tutup manhole septic tank dapat dibuka tutup agar saat terjadi masalah septic tank tersumbat, benda non-organik seperti tisu atau pembalut atau benda plastik sehingga benda tersebut dapat diangkat dengan mudah. Tahap ke-9, pastikan pipa kontrol penguras septic tank dapat dibuka tutup agar memudahkan di saat pengurasan total bila jangka panjang penggunaan septic tank Biogen atau terjadi masalah fungsi septic tank karena kontaminasi cairan pembunuh bakteri pengurai sehingga septic tank harus dikuras total. Tahap ke-10, pastikan tabung disinfektan dapat dibuka tutup untuk memudahkan pemberian tablet disinfektan pembunuh kuman yang keluar dari septic tank yang dilakukan secara berkala 6 bulan 1 kali. Sekian tahapan pemasakan septic tank Biogen. Saya ucapkan terima kasih. Salam Biogen.